Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Jambi Motor Crew. Di video kali ini kami berbagi tips ataupun triknya di Mio M3 atau 25 full injection. Ini Mio M3 ada pembongkaran ya di area blok sehernya karena baret. Di depan karena telat ini, jadi ngepos mokok motor ini. Kompresi ruang bakarnya drop ya, atau ngepos. Oke, di sini kami ingin berbagi tips ataupun triknya bagaimana cara mengetopkan tanda topnya ya. Karena di sini kita ketika mau setel klep ataupun ganti rantai temengnya ataupun ketika kita seperti ini kita bongkar-bongkar ke ada penggantian blok. Kita bongkar blok area sehernya ataupun blok area headnya, tidak diwajibkan untuk setting atau lepas tanda topnya ya, supaya nanti tidak bertabrakan klepnya ketika kinerjanya. Oke, langsung aja kita praktekkan dengan cara mengetopnya posisi topnya di M3 ini. Pertama kita cari dulu tanda garisnya di area blok kanannya atau tepatnya di magnetnya, ada tanda garis cuma satu ini. Nah ini ada tanda garis nih. Ini nanti garis ini sejajarkan dengan tanda indolan yang di blok ini ya. Nah ini ya standar kayak ini. Nah sejajarkan. Oke, setelah sejajar kita berpindah ke area blok sektor kirinya di pipi temengnya. Oke, perhatikan ini ada garis, posisinya memang tidak lurus ya seperti di Jupiter. Nah ini ada tanda garis di gigi temengnya, posisinya miring ke atas ya. Nah ini garis ini nanti waktu top sejajar dengan garis yang ada di dalamnya. Di dalam juga ada tanda garis nih yang ikut area blok headnya ya. Oke, saya pindah biar lebih jelas. Nah ini tuh, ini garis ini harus cacar nantinya ya. Nah itu kan kelihatan ada dua garis ya. Dua garis tersebut disejajarkan dengan posisi miring ke atas ya, bukan lurus kayak gini di seperti Jupiter. Memang posisinya agak miring di sebelah atas. Nah begitu sejajar kayak gitu. Nah. Kelihatan ya. Nah ini ada dua garis nih. Nah harus sejajar ini garis ini. Oke, itu tanda topnya kayak gitu. Kalau belum pas kita sejajarkan aja sampai posisinya ketemu sejajar ya. Ketika mau kita setel tameng ya, ini klep in dan X nya dalam kondisi bebas ya. Nah ini baru kita setel ya. Oke, itu aja coba. Tapi jangan lupa juga untuk like, subscribe channel kami, dan jangan juga lupa untuk klik icon loncengnya supaya subscriber semua atau sobat dapat notifikasi ketika ada video terbaru dari kami. Oke sobat, sekian, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambi Motor Group. Oke.